adalah salah satu masalah utama di Ibu Kota Jakarta. Selain disebabkan terus bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, juga tidak adanya kesadaran dari para pengguna jalan untuk tertib dalam berlalu lintas. Inilah tugas kami sebagai anggota kepolisian untuk menertibkan para pengguna jalan yang masih belum tertib dalam berlalu lintas. Pelanggar pertama yang kami tertibkan adalah seorang pengendara kendaraan roda 2 yang memasuki jalur Transjakarta. Siang, Pak. STNK-nya ada SIM ya? Bapak tahu nggak pelanggarannya apa? Tahu. Udah sering ya lewat sini? Jarang. Jarang, tapi itu udah tahu. Tapi Bapak tahu nggak boleh lewat situ? Tahu. Tapi masih dilakuin? Apa mau alasan apa? Mau ngikutin siapa? Tadi kan ada yang putar balik, makanya saya ikutin dari belakang. Alasan ikut-ikutan pengendara lain itu sangat sering saya dengar. Padahal sudah tahu pengendara itu salah, harusnya kita punya kesadaran sendiri untuk tidak mengikuti orang yang salah. Jangan ikutin yang salah ya. Kalau soalnya saya ikuti lagi gimana? Kenapa? Jangan melanggar. Kenapa? Pas tahu ini aja. Kalau diberhentiin? Maksudnya kan diberhentiin, tiba-tiba kan nggak tahu. Kalau ngelanggar ya diberhentiin, ya, tapi kalau nggak ngelanggar nggak? Bagi para pengendara ataupun para pelanggar yang sudah kena tilang, bukan berarti surat tilang tersebut itu bisa dijadikan para pelanggar untuk bebas tidak ditilang ketika dia melanggar peraturan lalu lintas. Beberapa lama kemudian, rekan saya telah memberhentikan truk yang melintas di jalur tersebut. Bapak tahu pelanggarannya apa? Dari jam 6 pagi. Sampai jam 8? Jam 8 malam tidak boleh. Oh, kalau siapa jam 10, Pak? Iya. Jam 10 siang. Nah, sekarang sudah lewat. Oh, iya. Saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Bapak ada surat-suratnya nggak, Pak? Surat-suratnya? Mana STNK sama SIM-nya? Aturannya sudah jelas bahwa truk yang bermuatan di atas 5.500 kg tidak boleh melintasi jalur tersebut pada jam 6 pagi sampai dengan jam 8 malam. Tadi emang nggak tahu jalan sini lalu? Tahu, cuma karena macet, dari sono di lampu merah, dari Ancol. Jadi disuruh ke kantor cepat-cepat. Makan banyak sama bos. Nah, alasan seperti itu tidak bisa dibenarkan karena apabila dia tetap memaksakan melintasi jalur tersebut, di samping menimbulkan kemacetan, juga membahayakan pengendara lain karena pada jam-jam tertentu lalu lintas di kawasan ini memang cukup ramai. Selain kendaraan roda 2, ternyata masih ada kendaraan roda 4 yang memang memasuki jalur Transjakarta. Selamat siang, Bapak. Kalau Rano sini, nanti ini mau ditilang apa nih, Pak? Tilang mobil apa? Bapak ini SNK-nya mati loh. 2013. Makanya saya tadi mau bawa ke showroom, Pak. Mau dipertanya sama biro jasa. Nah, iya, Bapak nggak usah ngomong makanya. Sekarang ini Bapak SIM-nya nggak ada. Nah. STNK-nya mati. Saya nggak tahu ini STNK mati. Saya lihat dulu dong. Bapak jangan hilang-hilang aja. Gimana? Udah STNK mati ya? Iya. Mau hilang-hilang lah. STNK-nya mati, Pak. STNK-nya mati, Bapak. Ini dari 2013. Saya ngerti. Ya. STNK mati, kan mobil nggak bisa ditilang. Mobil ditilang malah, cuman bukan dikandangin kan. Bapak SIM-nya nggak punya? Ya, ya. Sisa surat tilang aja ya. Nggak bisa, Pak. Mobilnya harus diambil sama kita, Pak. Karena Bapak SIM-nya nggak punya, terus ininya juga mati, Pak. Berarti mobilnya yang kami sita, Pak. Kami ambil. Ini mobil mau dikandangin? Iya. Karena STNK-nya sudah tidak berlaku dan dia juga tidak mempunyai SIM, maka kami harus menahan kendaraan roda 4 tersebut. Bapak nggak bisa tilang mobil saya dong? Pak, itu terus dasarnya nggak bisa apa, Pak? Kenapa Bapak bilang nggak bisa? Nggak bisa itu dasarnya apa? Saya bukan nggak tahu dasar ini tilang. Nah iya, Bapak bilang tidak bisa itu dasarnya Bapak mau dia kasih saya surat tilang, dong. Nah iya, ini mau dikasih surat tilang, Pak. Nah iya. Tapi yang kita ambil mobil. Kan mobil, BPK kami semua ada. Ya kan Bapaknya ngelanggar, Pak. Kalau Bapak punya SIM, berarti SIM-nya yang kita ambil, Pak. Karena Bapak nggak punya SIM, kan harusnya kalau berkendara Bapak harus punya SIM, dong. Terus juga STNK-nya harus diperpanjang. Itu
udah 2013 atau sekarang 2015? Saya ngerti Pak, Sebu, ini SNK mati. Bisa dibantu nggak? Karena ini mobil saya mau bawa ke showroom. Bapak, ini sementara. Sementara mobilnya saya amankan dulu. Nanti setelah SNK ini diperpanjang, silakan mobilnya dikeluarin. Nanti kita tukar barang bukti SNK. Nggak apa-apa. Tukar. Ketika kita akan mengendarai kendaraan bermotor, hal utama yang harus kita perhatikan yaitu mengecek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor. Di sini berarti jelas pengendara tersebut tidak mengecek surat-surat kendaraan. Ini telepon untuk apa? HP Papa aja, Pak. Iya, enggak. Fungsinya untuk apa? Biasa saya ada apa-apa, hubungi dan nggak ada mobil ya. Papa kan sudah dibilang mobilnya ada di rumah. Iya. Bapak dia datang ke rumah. Kalau hubungannya ke saya kan dengan tilang aja, Pak. Nggak dengan telepon tuh apa? Nggak, nomor telepon kan sifatnya pribadi. Ya udah, nggak apa-apa. Iya. Ya nggak perlu, nggak saya kasih poin kan juga nggak apa-apa dong. Bapak minta kalau ada saya... Ada Bapak di Tomang. Iya. Ketika kita tidak berani memulai dari diri sendiri untuk tertib berlalu lintas, maka ketertiban di jalan raya tidak akan tercipta. Kita harus berani tampil beda untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita bisa untuk tertib dalam berlalu lintas. Banyak minuman. Apa? Keluarin sini. Miras, miras. Keluarin. Patroli. Pak, jangan diliput, Pak. Tolong, Pak. Enggak, ini dari pemerintah juga, Pak. Tolong, Pak. Jangan diliput. Tolong. Kalau situ enak, saya enggak enak. Udah. Tolong dulu, jangan diliput. Yaudah, ini dari kita. Dari langsung kita, koordinasi. Luncur ke TKP. Siap. 86.